إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Al-Hadirun wal-Hadirat Pemirsa dimanapun anda berada Semoga selalu senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla Selalu senantiasa kita mengucapkan Rasa syukur dan puji kepada Allah Puji syukur hanya Allah Hanya milik Allah Zat yang maha agung Yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya kepada kita Yang mana pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah. Allahumma salli wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat kami dan salam kami selalu terlimpah curahkan kepada hamba kekasihmu yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri beliau kepada anak-anak beliau kepada seluruh para sahabat beliau dan semoga engkau meridhoi kami bertemu di surganya kelak Allahumma amin, amin. Saudaraku pemirsa dimanapun anda berada al hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bifadlillahi wa bi'idnillah, kita telah masuk pembahasan pada hari ini, yaitu membahas kitab hadis Arba'in An-Nawawi, karya Imam An-Nawawi, yang mana hadis ini banyak disyarah oleh para ulama. Kita mengambil nukilan dari syarah Ustazuna Yazid Abdul Qadir Jawas, Rahimullah Ta'ala, yang mana kita akan bahas hadis kedua berkaitan tiga pilar agama Islam yaitu pertama Islam iman dan juga ihsan hadis ini merupakan hadis pertama yang diletakkan oleh imam Muslim dalam Sahih Muslimnya. Adapun uh, imam Bukhari meletakkan hadis pertamanya dalam Sahih Bukharinya yaitu hadis Innamal Aamah bin Niat. Adapun hadis Jibril ini merupakan hadis pertama yang diletakkan oleh imam Muslim dalam Sahih Muslimnya. Taib. Kita akan bacakan hadis yang kedua dalam Kitab Arba'in An-Nawawi. <coughs> Yang mana hadis ini diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Qala bainama julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Tak kala itu kami sedang duduk bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang mengadakan majlis ilmu, membahas ilmu-ilmu syar'i. Ittala'a rajulun Tiba-tiba di posisi para sahabat ngumpul bersama Rasulullah Sedang mengadakan majelis ilmu Datang seorang laki-laki berpakaian baju yang putih sawadi Dan rambutnya yang sangat hitam La yura alaihi atharu yang mana laki-laki ini datang tidak terlihat bahwa dia seorang musafir. Yang mana kalau orang musafir perjalanan jauh, yang mana dahulu para sahabat tinggal di padang pasir. Yang mana ketika safar pasti akan ada debu yang menempel di bajunya. Tidak kusam wajahnya, bajunya juga tidak kusut, tidak penuh debu. Wala ya'rifu minna ahadun dan yang lebih anehnya lagi para sahabat terheran-heran karena tidak ada dari kalangan sahabat yang mengenal laki-laki tersebut kalaulah laki-laki tersebut penduduk Madinah maka para sahabat mengetahui tapi tidak satu pun dari walaya rifu minna ahadun. tidak satu pun dari kami mengetahui laki-laki ini Masya Allah Dibilang musafir Tapi penampilannya rapi Bersih sekali Dibilang penduduk Madinah Tapi para sahabat tidak ada yang mengenalinya Hatta jalasa ilan Nabi Wasallam. Laki-laki tersebut Sampai dia masuk Duduk di hadapan Nabi Salam Pas nada rukbatahi ila rukbatahi, ya disandarkan antara dua lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kafaihi ala fakhihad wa wada'a kafaihi ala fakhidai yang mana ia letakkan kedua telapak tangannya di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam gambaran seorang penuntut ilmu sedang bersimpuh kepada gurunya sedang ingin belajar kepada gurunya adab-adab penuntut ilmu yang ingin mentalaki langsung, ingin belajar langsung kepada gurunya. Kemudian yang mana ia bertanya, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanku tentang Islam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa ilaihi Islam itu adalah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Allah azza wajal bahwasanya Nabi Muhammad dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Rasul Allah watuqim dan mendirikan solat, watu tias zakat dan membayar zakat, watasu mar Ramadan berpuasa ramadan watahu jalbaid ini setakat tak ilahi sabillah dan menunaikan ibadah haji ke baitullah Allah apabila engkau mampu untuk menunaikannya. Kalau sedekta, fajibna lahu yasaluhu wa yasadikuhu. Laki-laki ini berkata, engkau benar, maka para sahabat terheran-heran. Ia bertanya, namun ia membenarkan. Sama seperti ada seorang bertanya, si Fulan telah pulang dari Madinah. Kemudian laki-laki menjawab, engkau benar. Dia bertanya, tapi dia tahu. Jadi pada heran para sahabat. Qala fa'akhbirni anil iman. Qala antu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir. Wa tu'minu bil qadri wa khairi bil qadri khairihi wa sharrihi. Yang mana engkau beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, wa yaumil akhir dan hari kiamat wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi. Dan engkau beriman pada takdir Allah, takdir yang Allah tetapkan baik takdir buruk ataupun takdir Baik. Qala sodakta, Kemudian dia berta Kemudian dia mengatakan sodakta, Engkau benar. Dia ulang lagi sodakta Qala fa anil ihsan. Maka kabarkanlah aku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Maka Nabi sallallahu alaihi bersabda, antak budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Ka'annaka Seolah-olah engkau melihat Allah Bukan melihat wujud Allah Melihat keagungan Allah takun <tutuk> tarahu Apabila engkau tidak melihat Allah Ketahuilah bahwasanya Allah telah melihatmu Allah melihatmu Qala <tutuk> anisa'ah Kabarkanlah Kepadaku tentang hari kiamat Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Artinya apa? Kondisi seperti ini Nabi Muhammad sallallahu wasallam dan Malaikat Jibril alaihi salam mereka berdua sama-sama tidak mengetahui hari kiamat itu kapan terjadi. Memang sebagian memang sebagian riwayat mengatakan hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat wallahu bisawab namun kita tidak tahu pada tahun berapa pada jam berapa pada detik berapa kita tidak tahu qala fa akhbirni an amaratiha maka kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya yang mana nabi tidak mengetahui malaikat jibril juga tidak mengetahui kapan malaikat kapan hari kiamat itu ter terjadi kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda antalid amatu rabbataha yang mana tanda-tandanya adalah seorang budak melahirkan anak majikannya. Wa al fil bunyan. Engkau melihat orang yang telanjang kaki tanpa memakai baju mengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi orang yang di orang yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka-mereka dari kalangan orang Arab yang dahulu mereka hanya mengembala kambing tinggal di padang pasir yang sangat gersang. Namun hari ini kita ketahui bahwasanya saudara kita yang berada di Abu Dhabi, Dubai, kemudian kerajaan Arab Saudi, mereka merupakan negara yang maju ya tahu waluna fil bunyan. mereka berlomba-lomba ingin membangun gedung-gedung yang sangat tinggi merupakan salah satu tanda-tandanya akan dekatnya hari kiamat kemudian summan talaqa maliyan talaqa maliyan kemudian laki-laki itu bergegas pergi falabithu maliyan Umar ketika itu langsung terdiam Thumma qala Ya Umar Atadri Sa'il. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Umar Umar, engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Kultu Allah wa Rasulullah alam Umar mengatakan bahasanya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui Peran ini Qala fa'innahu Jibril Atakum yu'allimukum dinakum Sesungguhnya Laki-laki yang pakai jubah putih tadi Rambutnya hitam Duduk di hadapanku Adalah malaikat Jibril yang menjelma dirinya sebagai manusia. Yu'allimukum dinakum, ia mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Hadis Jibril ini membahas tentang maratibut jin, ya. Susunan-susunan dalam agama atau derajat-derajat, tingkatan-tingkatan dalam ajaran agama Islam. Yang pertama adalah Fa'khbirni Fa anil Islam, berkaitan tentang rukun Islam. Kemudian Malaikat Jibril mengatakan, biar nih anil iman berkaitan tentang rukun iman. Kemudian yang ketiga berkaitan tentang ihsan akan kita bahas insya Allah. Di dalam ilmu Quran disebut dengan umul Quran. Umul Quran atau disebut juga merupakan Sebagaimana umul Quran ini adalah induknya Al-Quran, maka surat apa yang disebut dengan umul Quran yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, Al kenapa dikatakan umul Quran? Karena seluruh surat setelah surat Al-Fatihah itu mensyarah, menjelaskan tentang surat Al-Fatihah tersebut. Nah, dalam ilmu Hadis maka hadis Jibril ini disebut dengan umul Hadis. sebagian muhadithin. Mengatakan umul hadis, karena kitab-kitab dan hadis-hadis yang datang, maka menjelaskan tentang hadis ini, hadis Jibril ini: rukun Islam, rukun iman, dan juga membahas tentang ihsan. Seseorang tidak mencapai derajat iman kecuali setelah ia masuk ke dalam Islam, dan seorang. Tidak mencapai derajat ihsan kecuali dia beriman terlebih dahulu. Dalam satu konteks, dalam satu redaksi apabila iman dan Islam digabungkan maka memiliki makna yang berbeda. Adapun Islam merupakan amal zahir, amalan yang tampak. Adapun iman adalah amalan batin. Sama seperti firman Allah Azza wa Jalla Qalatil a'rabu amanna Kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum Yang mana Arab Badui mengatakan aku telah beriman kemudian Kullam tu'minu pada hakikatnya engkau baru masuk Islam tetapi engkau belum beriman. Katakanlah engkau telah masuk ke dalam agama Islam. Hatta walamma yadkhulil iman fi qulubikum sampai pada masa masuklah keimanan di dalam hati di dalam hati mereka. Sama seperti doa ketika salat jenazah Allahumma Allahumma man ahyaitahu minna fahyi alal iman wa man tawafaitahu minna fatawafahu alal islam Kenapa? Karena seseorang yang telah wafat tidak bisa melakukan amalan zahir. Maka dikatakan firman Allah azza wajalla Ya ayuhal ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dan janganlah engkau wafat dan janganlah engkau meninggal melainkan dalam kondisi mus muslim. Namun apabila kalimat iman dan Islam itu dipisah, maka maknanya sama. Maka maknanya sama. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-imanu bit'un wasaba'una syu'batan. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatotul adha'ani tariq. Wal hayau syu'batu minal iman. Yang mana keimanan ini merupakan tidaklah orang beriman, melainkan ia Islam. Yang mana keimanan itu memiliki 70 cabang. Dan yang paling tinggi, yang paling aktor adalah perkataan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah yaitu menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Apabila ada ranting pohon atau pohon yang mungkin tumbang kita singkirkan, maka itu merupakan wujud keimanan. Dan rasa malu juga termasuk dalam keimanan. Sering kita dapatkan sebagaimana uh, Allah berfirman, wal maka kalau dalam satu konteksnya, maka maknanya berbeda. Fakir, fa, uh, apabila orang fakir dan miskin ini berbeda. Kalaulah fakir yang mana fakir ini merupakan seseorang yang kurang dari setengah kebutuhannya. Contoh. Kebutuhannya 4 juta, namun penghasilannya hanya 1 juta, maka fakir. Namun apabila miskin, lebih dari setengah keperluannya. Contoh, misalkan keperluannya 4 juta, namun gajinya 3 juta, maka fakir ini lebih parah daripada miskin. Sering kita dapatkan uh, sebuah konteks yang mana... Uh, Ketika dia dipisahkan, maka makna yang sama apabila digabungkan maka memiliki makna yang berbeda. Ta'ubahnya wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu ala itsmi udwan. wa taqwa. apabila dia disatukan maka albir ini merupakan sebuah kebajikan. Sebuah kebaikan. Adapun taqwa adalah meninggalkan segala apa-apa yang telah Allah larang. Dan melaksanakan apa-apa yang telah Allah perintahkan. Baik, <tip> apa definisi dari Islam itu sendiri? Sebagaimana Al islamu lillahi Wal-inqiyadu lahu wal wa Islam adalah patuh dan tunduk hanya kepada Allah Azza wa Dengan cara mentauhidkannya Tunduk kepadanya dengan ketaatan Dan membebaskan diri dari kesyirikan Dan juga orang-orang yang berbuat Berbuat syirik Yang mana Mungkin ada sebuah pertanyaan, mengapa rukun pertama, rukun Islam pertama itu syahadat ini? Bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah azza wajalla dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Mengapa tidak dipisah? Mengapa rukun ini menjadi satu? Karena dua hal ini, dua persaksian ini merupakan pilar atau pondasi dalam melakukan amalan apabila ia melakukan apabila dia bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah hanya melayan Allah namun dia menafikan bahwasanya Rasulullah utusan utusan Allah maka amalannya sia-sia karena terkandung persaksian kepada Allah Tidak ilah yang berhak disembah maka mengandung jiwa ikhlas dalam hatinya dia tidak boleh syirik. Dan bersaksi bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah maka ini menuntut ittiba mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Kenapa bila ia sama seperti orang-orang munafik, dia bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, namun mereka tidak patuh dengan apa-apa yang Rasulullah tetapkan apa apa yang Rasulullah sampaikan kena apapun yang Rasulullah sampaikan itu adalah wahyu dari allah wahyu dari allah kemudian juga salat salat harus kita lakukan sesuai dengan syarat rukun rukunnya kewajiban kewajibannya dan sunah sunahnya maka kita harus apa? tiba kepada nabi tuntunan salat nabi membayar zakat yang mana zakat ini pembahasannya luas sekali Zakat harta Zakat pertenakan Kemudian juga Zakat penghasilan Beda ada pembahasan yang insya Allah Akan kita bahas di pertemuan Yang akan datang Bismillah ta'ala Kemudian juga zakat ini dia Berkaitan tentang nisab Apabila telah sampai nisabnya maka wajib ia menunaikan zakatnya mana yang harus di, mana yang harus didahulukan zakatnya atau hutang dia gitu kemudian berpuasa nah, puasa juga panjang sekali pembahasan puasa jadi ketika kita belajar per bab ini bab zakat ketika kita belajar di SD Imam Syafi'i bab zakat kita menghabiskan satu semester begitu juga bab puasa Selesaikannya saya kanya, satu semester. Kemudian juga, Bapak Haji, Bapak Haji juga, Bapak Haji dan sembelihan, itu satu semester. Karena dalam pembahasannya, karena yang harus kita bahas itu adalah fikih khilafiyah, berkaitan tentang para ulama berkhilaf di ranah itu, dan kita tidak boleh sembarangan mengambil mazhab yang mungkin kita rasa mazhab tersebut lebih mudah, tidak, kita harus mengambil pendapat yang lebih kuat pendalilannya. Baik. iman kepada Allah, iman kepada malaikat, bahwasanya kita mengimani malaikat Allah merupakan makhluk yang Allah ciptakan dari dari cahaya. Dan para malaikat memiliki tugasnya masing-masing. Seperti malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Dan ada malaikat maut, ada juga malaikat yang mencatat amal kebaikan dan keburukan. Dan ada juga malaikat yang bertanya kepada seseorang yang meninggal, malaikat yang bertanya Kepada orang-orang yang telah meninggal Di alam kuburnya Malaikat yang bertugas Meniup sangka kalah insya Allah. Mengimani hari kiamat Terjadinya hari kiamat, kita harus kita imani Bahkan sebagian Aliran atau sebagian pendapat Dari mereka, mereka tidak mengimani Adanya hari akhirat Waliyatubillah Semoga kita terlindungi Dari pendapat-pendapat Yang menyimpang karena ketika di hari kiamat, kita juga memiliki fase-fasenya. Ketika di liang kubur, kemudian nikmat kubur itu ada, siksa kubur itu ada, kemudian hari kebangkitan, kemudian ada juga menimbang amalan baik dan amalan buruk kita. Kemudian kita akan bertemu dengan siratul mustaqim, menemukan uh, sirat yang akan kita lewati nantinya. <tuh> Tanda-tanda hari kiamat, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda hari kiamat ini, yang mana seorang wanita melahirkan anak majikannya, yang mana para ulama bertak yang mana para ulama memiliki pandangan yang berbeda, namun yang masyhurnya bahwasanya pada zaman peperangan, baik zaman sahabat dan tabi'in, kaum muslimin. Dan kaum musyrikin berperang, kemudian tak kalah mereka gugur di medan perang, tak kalah mereka kalah di medan perang, maka istri-istri beliau menjadi budak. Sehingga budak ketika melahirkan, yang mana e, majikannya menggauli budak tersebut dan melahirkan anak dari majikannya, maka budaknya sama seperti majikan, yaitu orang yang merdeka. Kemudian tandanya apa lagi? Orang-orang Arab Badui yang dulu hanya mengembala domba, bertanjang dada, sekarang berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Sangat makmur sekali, sangat jaya. Kemudian, definisi tentang ihsan, yang mana ihsan ini merupakan ikhlas dan penuh perhatian, sebagaimana Nabi SAW mengatakan. ka'annaka tarahu lam takun tarahu fainnahu yaroka. Maka derajat isan ini butuh latihan yang begitu lama. Tak kala dia masuk Islam, dia beriman. Seolah-olah ketika dia beribadah, Allah sedang melihatnya. Seolah-olah ia melihat Allah. Namun bukan melihat Allah secara zahirnya. Bukan melihat Allah. Allah di depan dia bukan. Namun keagungan Allah kenapa apabila manusia melihat Allah maka tidaklah sanggup sebagaimana kisah Nabi Musa ketika ia ingin melihat Allah jalla wa ala sampai Allah firmankan falamma tajalla rabbuhu lil jabalij'aluhu dakka wa khara musa saiqah ketika Allah azza wa jalla turun ke bumi Ingin turun ke bukit, ingin turun ke gunung. Janganlah maka gunung tersebut hancur berkeping-keping bagaikan debu. Dan ketika itu, Nabi Musa langsung jatuh pingsan. Tak sanggup kita melihat Allah, bahkan ada yang mengatakan, "Ketika Rasulullah diperintahkan untuk..." Menghadap Allah Ketika Rasulullah pulang, ada yang mengatakan rabbukah, Apakah engkau melihat Rabb-Mu? Aku tidak melihatnya Kenapa? Seperti cahaya Seperti cahaya, tak sanggup melihatnya Nur, Seperti cahaya, bagaimana aku melihatnya? Tidak bisa Hadis yang kedua yang kita bahas kali ini berkaitan tentang tiga pilar tentang Islam, iman, dan juga ihsan. Maka berkaitan tentang ihsan tadi bahwasanya apabila kita tidak melihat Allah, maka hadirkanlah diri kita bahwasanya Allah tengah melihat kita, yang mana kita sedang beribadah, yang mana timbul rasa kekhusyuan yang lebih penuh. Seorang hamba, kemantapan hatinya karena ketika ia beribadah hanyalah Allah yang melihatnya. Ia tidak me, ia tidak memikirkan perkataan orang lain, ia tidak memikirkan pujian orang lain. Yang terpenting Allah yang melihatnya. Beriman kepada takdir Allah qada dan Qadar Memiliki dua hal Yang pertama adalah Tasdik Pembenaran Bahwa ilmu Allah Mendahului apa yang diperbuat oleh para hambanya Yang mana telah termaktub Di lauhul mahfud Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Katab Allahu Allah telah menulis takdir seluruh hambanya nya 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi dan arsy berada di atas air. Sebagian para Alu mengatakan kalau kalaulah Allah memberikan takdir namun apa gunanya doa? Wal billah. Ini satu pendapat yang sangat merusak akidah seseorang. Kalaulah engkau Allah letakkan di neraka apakah engkau ridho? Tidak ridho kita. Gitu, gitu. Doa itu adalah perisainya orang muslim. Kita minta kepada Allah Ihris risalah ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jis Bersemangatlah bersungguh-sungguhlah atas apa yang bermanfaat untukmu dan mintalah pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Maka kita berdoa. Dan yang kedua adalah Sesungguhnya Allah Menciptakan seluruh perbuatan hambanya Berupa kekurangannya iman Ketaatan, kemaksiatan Dan menutupkannya diantara mereka Dengan kehendaknya Maka bagaimana cara hamba untuk meningkatkan Ketaatannya Maka selalu meningkatkan ibadahnya kepada Allah Dan menjauhkan kemaksiatan Karena kemaksiatan dapat Menggugurkan dapat membuat pahala-pahala kita, amalan-amalan kita menjadi gugur. Islam, iman dan ihsan bagaikan sebuah pohon. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'." Tidaklah engkau perhatikan bagaimana Allah memberikan suatu perumpamaan kalimat yang baik, seperti "pohon yang akarnya teguh, cabangnya menjulang ke langit", maka akar di sini adalah rukun Islam, dan ranting-rantingnya adalah rukun iman, dan kerindangan pohon tersebut, dan kebagusan keindahan dari pohon, tersebut maka itu ihsan maka apabila seseorang melakukan kemaksiatan maka bergugurlah tercabutlah akarnya tercabutlah ranting-rantingnya nah sebagian para ulama berselisih apabila seseorang tidak menunaikan ibadah haji maka tidak masalah baginya karena ibadah haji bagi siapa yang mampu namun apabila seseorang tidak bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya maka orang tersebut belum sah masuk ke dalam agama Islam melakukan ibadah sholat haji namun belum bersyahadat kepada Allah maka segala amalannya sia-sia sia-sia Tak ubahnya sama seperti orang-orang ka kafir. Meninggalkan sholat, sebagian ulama mengatakan murtad. Karena sholat adalah pembeda antara orang kaum muslim dan orang-orang ka kafir. Wallahu alam, namun sholat, meninggalkan sholat, pendapat yang kuat adalah merupakan dosa yang sangat besar. Dan ganjarannya adalah neraka, neraka sakor. Wal iyadu, wal -iyadu billah. kita ambil kesimpulan dari hadis yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Apabila seseorang tidak mengetahui suatu perihal yang mana dia tidak mengetahui, yang mana ia tidak mengetahui ilmu tersebut, maka cukup katakan wallahu a'lam. Maka cukup katakan wallah wallahu a'lam. Ucapkan Allah a'lam. Aku tidak mengetahui separuh dari ilmuku. Definisi Islam yaitu tunduk patuh kepada Allah mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Tauhid terbagi menjadi tiga, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Rububiyah bahwasanya Allah yang telah menciptakan alam semesta ini, Allah yang mengatur alam semesta ini. Tauhid uluhiyah yang mana kita sebagai makhluk Allah maka kita beribadah hanyalah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku melainkan menyembah hanya ke kepadaku. Taib barakallahu fikum. Aku lu kau lihada, astagfirullahalih, walakum walisa'il mu'minin mu'minat. أستغفره إنه هو الغفور الرحيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>